Apa pula takut? Eh. Ah, okay, Chun. Alright. Okay, korang semua duduk situ. Siapa tu? Ah. Saya ingat tak, Ain? Eh, duduk. Saya nampak. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perkenalan. Saya Kak Sarah Nur Aziz bersama tim media di Studio SK Ustaz Tafiz. Sekarang kami berada di Library Art untuk program Lintas Sanggung sempena peresmian The Studio UCC. Dengan itu, saya ingin memperkenalkan adik Sarah Nabila yang akan membuat sedikit ulasan di persidangan. Hai. Saya Sarah Nabila binti dan saya beserta. Comel tak kawan-kawan?
Agar aku penuh, anak aku penuh. Mohon penyanyaan dihentikan sekarang. Kepada semua penyaga, berhenti-penyaga ya, tak kira-kira maju salah. Kita mohon dicima, kalau boleh nak ibu bapa saja. Tapi kalau dia ya, anak-anak saya itu, aku sambil jawab, tak salah. Masih ada yang banyak lagi ya, besok. Kita dia kita nak masukkan parti baca saja. Jadi kita mohon juga kepada guru yang lain dapat sentiasa meminta ibu bapa memenuhkan kawasan. Ada lagi kekosongan nampaknya. Mohon ibu bapa kepada kita sama mohon kepada anak-anak murid yang dikasihi. Kita berada dalam kaitan kantong kita berharap tuan-tuan dan puan-puan sedang dalam keadaan bersedia dan sila penuhkan kawasan khemah agar khemah dapat penuh biar majlis kita dapat sempurna pada hari ini kerana kita didatangi oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Besar Kapten. Anak-anak murid SKP Besar Kapten sila berada dalam kantin sekarang. Semua berada dalam kantin yang berada di gerai. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan penuhkan kawasan khemah. Kosong lagi. Sudah sampai tak? Ini ialah momen-momen penting ya. Jadi kita harapkan agar tuan-tuan dan puan-puan dapat beri kerjasama agar majlis kita pada hari ini nampak
lancar insyaallah. Okay, stop semua jualan. Tolong hentikan semua jual beli ya. Tolong hentikan semua jual beli. Ibu bapa dan juga murid-murid, bolehlah bersedia ya. Penuhkan kawasan khemah dan juga kawasan getik. Dan kita akan menerima kunjungan yang teramat mulia Tuku Besar Katin bila-bila sahaja. Jadi kita harap hadir dan hadirat dapat. Salam ayat. Ayat. Boleh ya, ada. Sebut sampai habis kan? Haa. Dengan atas. Aku ikut je kan? Ikut je lah kan? Okey. 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 Jadi, ya, kawasan di belakang tu, kita boleh penuhkan. Anak-anak murid, sila berada dalam kantin ya. Bukan ada di bawah kemah. Ya, kita harap agar ibu bapa yang memenuhkan bapa kawasan tu. Bapa yang berada di bawah kemah. Bukan anak-anak murid. Okey, puteri-puteri kita sedang pun menunggu kehadiran yang teramat mulia. Tukul satu. Okey, saya juga juga terima kasih kepada kawan-kawan dan kawan-kawan yang memberikan sokongan yang baik pada pagi ini. Dan kita harap semua dalam keadaan bersedia. Mengumumkan kesempatan yang berbahagia Puan Nur Syifah binti Muhammad Isa, penolong pengurus besar Yayasan Tentu Malaysia. Selamat datang Puan. Kita sedang menyaksikan barisan pegawai-pegawai berdiri bagi diri kita Tuan Alias. MWDB kita, mata MWDB kita, YDB kita sekarang barisan pengkhanan, berusaha kita, orang-orang kuat Telekom Malaysia Berhad, juga Bank Rakyat sudah menantikan kehadiran yang teramat mulia Tunku Besar Tampil. Apabila lagu Negara Ku dinyanyikan, mohon semua berdiri ya. Saya ingin tuan-tuan dan puan-puan dapat kalikan kerjasama yang baik pada pagi ini. Dan sama-sama kita berdoa agar semua ini berjalan lancar. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you.
Dia keluar sini. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan kerjasama yang baik pada pagi ini. Okey, dibagikan khemah bagi hadapan sekali tu boleh tak tolong kosongkan? Okey, terbaik. Allah. Mai. Diminta Pak kerusi di hadapan dikosongkan ya di bawah tema. Ini. Mengumumkan keberangkatan tiba ke bawah kaos Yang Teramat Mulia Tunku Syed Razman bin Tunku Syed Idrus Al-Khadri, Tunku Besar Tampil dan Yang Mulia Cik Puan Isteri Anis Binti Subari. Ampun Tunggu, mohon patik Tunggu, patik dengan takzim, menyembah silakan Yang Teramat Mulia Tunggu dan semua hadirin untuk sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara. Yang Teramat Mulia Tunggu dan hadirin sekalian, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Senin bendul melintang, bertanggang bendul bertindih.
tertutup hujung alam jadi 10, menerusi dari hujung hingga ke pangkal. Maka, Kok Koci bernama, saya menyapa dengan salam. Kok Bosa bergelam, saya datang merafak sombah. Sombah bukan sebarang sombah, sombah batik, sombah berayat. Ampun Tunggu, segala puji-pujianlah dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta tumpuan rahmat dan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga bagi sekalian. Elok rupanya kumbang jati, mari hinggap di atas kuku, tidak terkira besarnya hati dengan keberangkatan tiba yang tak amat mulia tunggu. Bila berunding di hulu, kita hulurkan. Berunding di hilir, kita hilirkan. Berunding di tongah, kita himpun-himpunkan. Kok tumpul dah diasah, kok tajamnya dah boleh mencinta. Kok bulat dah boleh digoleh, kok pipih dah boleh dilayang. Maka nampak pihak istana lah nak dimulurkan. Tengok di adat, tolong bona dan tetonku. Jadi pulangkan pada pihak hukum untuk disempurnakan. Ampun Patik Tunggu, bagi pihak majlis, Patik merafak sembah dan menunjuk kasih atas keberangkatan Tunggu ke Majlis Peresmian Hari Usahawanan yang digital studio Sekolah Kebangsaan Tunggu Besar Tampik pada pagi ini. Sesungguhnya, Patik dan seluruh warga pendidik di daerah ini dengan penuh kesyukuran dan takzimnya merafak sembah dan menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas kesulian yang teramat mulia bercuma kaus dalam hadis ini. Patik mohon izin dan berkenan yang teramat mulia Tunggu untuk meneruskan hadis ini dan berucap kepada tinggi kehormat dan hadirin sekalian. Yang berbahagia, Encik Nizamuddin bin Hashim, Pengurus Besar Tengku Malaysia dan Bismillah. Yang berbahagia, Puan Nur Syifa binti Muhammad Isa, Penolong Pengurus Besar Yayasan Tengku Malaysia. Yang berusaha, Tuan Alias bin Abdul Samad, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Sampin. Yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Deris, Guru Besar SK Tengku Besar Sampin. Yang dihormati, Encik Rosnizam bin Abidin, yang dipertua PIPT SK Tengku Besar Sampin. Yang dihormati, Jawatankuasa Kerja Majlis Peresmian Hari Keusahawanan dan Digital Studio SK Tengku Besar Sampin. Hadir dan hadiah sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian, salam syukur kami hulurkan dengan izinnya kita ditemukan. Rasa gembira kami lafazkan kesudian hadirin menerima jemputan. Bagi mendapat berkah dan cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Zul Azim bin Senin untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi kiram. Syahdulillah ilan wal Fatiha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا Tuhan kami, kami ingin merafakkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan. Sesungguhnya, Engkaulah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun pada hari ini untuk menjayakan Majlis Peresmian Hari Keusahawanan dan Digital Studio Sekolah Kebangsaan Tunggu Besar Tampin tahun 2020. Maka permudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar.
Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Engkau redhai. Ya Allah, tunjukkanlah ilmu kepada kami. Sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya, Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ya Zal Jalal wal Ikram, hadiahkanlah kepada kami kecerdasan minda, kesehatan badan, ketenangan jiwa, dan kekuatan semangat. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Berkuasa. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Bagi Ustaz Nasional, Adun Jalur Majlis, mohon pandik untuk menjemput yang berusaha Tuan Haji Muhammad Hanafi Idris, Guru Besar SK Tumpusan Tampi, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun Tuanku, dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor Beli Berangan. Kedatangan yang termakmulia Tuanku, kami nanti-nantikan. Kecil tapak tangan, niru kami tanahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta tumpuan rahmat dan selawat salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana pada tahun 91 bulan 12 hari 97 maka termateri pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 bersamaan 1 Jamadil Awal 1444 Hijrah telah mewafatkan segala perancangan berkat usaha dan dengan izin serta takdir ilahi. Maka pada hari ini, kita dapat bersama dalam satu majlis yang amat bermakna pada kerasungan lipatan sejarah SK Tugu Besar Tampin, iaitu program perasmian Hari Usahawan dan Studio Digital SK Tugu Besar Tampin yang akan dirasmikan sebentar lagi oleh Yang Teramat Mulia Tunku Seran Wan Bin Sadidus Tunku Besar Tampin. Izinkan Patik menyebut serangkap dua lancara antik orang tua-tua dahulu. Mereka ada menyebut, bukan calon orangnya untuk menjadi ketua negeri. Berada di dalam hati dan budi, rakyat sentiasa dikenang dan dikasihi. Ini kerana tugas bersumpah kepada negeri menjadi benteng dusun dan kampung, menjadi pagar teluk dan anjung, mengkarang di laut jadi pelampung, panas di darat jadi penaung, basah di hulu jadi pelindung, patah di hilir jadi penyambung. Kedudukannya sama rendah, kedudukannya sama tinggi, menjadi suluh dalam gerita, menjadi penawar penolak bisa, menjadi penghibur dalam duka, menjadi penenang dalam gerita. Patik bagi warga SK Tugu Besar Tampin dengan takzimnya mengalu-alukan dan menjunjung kasih di atas keberangkatan tiba dan kesucian berjemaah taus bagi Yang Termahmulia Tugu Besar Tampin dan Yang Mulia Simpan Isteri ke sekolah ini. Sesungguhnya kami warga SK Tugu Besar Tampin amat berbesar hati dengan bangganya dan penuh hormat takzim mengalu-alukan kehadiran Yang Termahmulia Tugu kemungkinan kita pada hari ini. Semoga berkat kejaran Yang Termahmulia Tugu ke bumi bertuah ini akan menambah erat lagi hubungan antara hamba dengan Yang Termahmulia Tugu. Ampun Tugu, Patik Mohon Izin untuk berucap kepada Ketua Kehormat dan hadirin sekalian. Yang berbahagia, Cik Nizamuddin bin Hashim, Pengurus Besar Telekom Malaysia Negeri Sembilan serta pegawai dari TM Negeri Sembilan. Yang berbahagia, Tuan Elias Nabi Samad, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tampin, Yang Berusaha, Cik Rizal bin Abidin, yang dipertua PADD, SK Tugu Besar Tampin, semua rakan-rakan guru, ibu bapa penjaga murid dan hadirin sekalian. Terhadir bersama kita pada hari ini adalah
mantan YDP kita, Tuan Haji Hafiz dan juga mantan YDP ke-1 sekolah ini, Tuan Haji Maidin. Terima kasih kepada tuan-tuan dapat sudi meluangkan masa pada hari ini. Lebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi bahagian terima kasih atas kehadiran semua kita menjelaskan pada hari ini. Pertamanya, terima kasih kepada Tuan Haji Zamudin, Guru Besar TN9 yang juga merupakan bekas pelajar di sekolah ini. Terima kasih tuan kerana sudi hadir acap kali ke sekolah ini. Pada sesi yang lepas, Tuan Izzamudin telah hadir merasmikan mesyuarat dari UG kita. Dan dari bersitulah, perbincangan dari perbincangan dilakukan dan berkiti tolak dari situ, maka berkat tuan beliau sebagai bekas guru di sini, dapatlah disalurkan peruntukan kepada sekolah kita untuk merealisasikan di Digital Studio SP untuk kesihatan PIN. Seterusnya, saya akan terima kasih juga kepada Tuan KPPD, Tuan Elias Bin Abdul Samad kerana dapat hadir pada hari Sabtu ini. Walaupun hari Sabtu ini hari hujung minggu, hari bersama keluarga dan mungkin juga hari untuk beliau memenuhi beberapa jemputan, tetapi yang berbahagia Tuan Elias memilih untuk bersama kita pada pagi ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih juga kepada para penjaga yang turut membeli kupon, hadir ramai pada pagi ini yang tandanya menyokong program sekolah kita yang dilaksanakan oleh guru-guru dan juga murid-murid. Sesungguhnya hari usahawan ini merupakan kesinambungan daripada aktiviti mingguan dalam bidang kurikulum bagi memantapkan lagi minat murid-murid kita dengan ilmu baru. Dia akan memberi peluang kepada murid-murid dalam aktiviti jual-beli, merasai pengalaman melaksana dan mengurus sesuatu acara serta permainan, pameran dan beberapa aktiviti lagi yang pastinya akan mendatangkan keseronokan kepada semua pengunjung. Studio digital pula kita wujudkan sebagai kesinambungan daripada program dan aktiviti Pusat Sumber Sekolah atau PSS, iaitu Library Alive yang telah pun beroperasi sebelum ini. Semasa tempoh dikenti dahulu, Library Alive telah memainkan peranan besar dalam membantu pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara online. Bukan itu sahaja, banyak pertandingan secara online telah kita sertai dan memandangkan kita kekurangan peralatan, pertaman dan juga sumbangan, maka kita telah memohon untuk membina studio digital supaya kita mempunyai peralatan yang lengkap untuk pembelajaran dan juga menyertai pertandingan-pertandingan di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Bak kata orang, suka memorang dapat ikan, suka belalang jumpa padang, suka seluang jumpa lapang, suka gembala kopau yang sekandang, suka mak bapak dapat anak cemerlang. Untuk itu, di sini saya senaraikan sebahagian daripada kecemerlangan anak-anak DBS dalam pertandingan-pertandingan kurikulum dan kurikulum yang telah disertai pada tahun yang lepas. Yang pertama yang saya sebutkan ini adalah untuk Johan-Johan sahaja. Kita menyertai banyak pertandingan tapi tak tersebut. Saya sebut yang Johan sahaja. Yang pertama, pertandingan E-Taranum. Kita Johan daerah peserta lelaki dan perempuan. Dan Johan daerah dan Johan Negeri untuk peserta lelaki. Yang kedua, pertandingan E-Hafazan. Kita Johan peringkat daerah dengan Johan peringkat negeri. Seterusnya, Dai Cili, kita Johan daerah. E-Syair, kita Johan daerah. Public Speaking, kita Johan daerah. Storytelling, kita Johan daerah. Bola jaring, kita Johan daerah. Kemahiran olahraga dalam talian, kita Johan daerah. Kawat kaki online, Johan daerah. Pijak center tahun 5, Johan negeri. Pertandingan poster bola sepak online, kita Johan negeri. Tenis gaya bebas, Johan kebangsaan. Carnival E-Testika Hoki, Johan kebangsaan. Dan perkembangan antarabangsa, Persatuan Pandu Puteri Islam Malaysia, kita Johan antarabangsa. Dan bagi tahun 2022 pula, pada tahun ini, ini adalah kecemerlangan yang telah kita capai. Yang pertama, Johan Dai Cili Daerah Tampin, kita Johan. Yang kedua, Johan Itaranum Lelaki, kita Johan. Yang ketiga, Johan Itaranum Perempuan, kita Johan. Yang keempat, Johan Itaranum, Johan Nyanyian Solo Perempuan, kita Johan. Johan Produk Review Bahasa Inggeris, kita Johan daerah juga. Convention Happy Link Club Dr. Buddha, kita Johan daerah.
Musabakah cilik tahap ajaran tabung haji Peter Johan peringkat negeri. Nilam bahasa Inggeris Peter Johan daerah Johan negeri dan peserta juga adalah peserta terbaik lisan bahasa Inggeris peringkat negeri yang kamu ini negeri sembilan ke peringkat kebangsaan. Seterusnya, pengurusan bilik konseling dan PPDA Peter Johan. Pengurusan bilik SPBT daerah Tampin Peter Johan. Tenis jelajah sport excel kebangsaan Peter Johan perempuan. Dan yang terakhir, pertandingan hoki perempuan lelaki Peter Johan dan daerah dan Johan negeri untuk perempuan daerah Peter Johan negeri Peter Johan. 9 orang pelajar kita mewakili negeri, mewakili daerah Tampin. Untuk mewakili negeri 9, kita dapat Johan negeri 9. Dan 2 orang pelajar kita mewakili negeri 9 ke peringkat kebangsaan negeri 9, Johan Hoki pada peringkat kebangsaan. Dan yang lebih manis, seorang pelajar kita, adik Damira, adalah pemain terbaik perlawanan akhir Johan Hoki tersebut. Jadi inilah kemalangan dan bukti kemenjadian murid SK Tengku Besar. Pada murid-murid yang dikasihi, saya terus berusaha bersama rekan-rekan guru untuk terus mencemerlangkan diri anda semua. Untuk itu, jadikanlah sekolah ini sebagai media untuk kita memupuk ciri-ciri budaya ilmu yang positif. Ambillah peluang yang terbaik sepanjang pengajian dan pembelajaran kita di sekolah ini untuk membentuk keutuhan jati diri, kesantunan sasyah dan kemantapan daya kepimpinan anda semua. Semoga pelajar SK Tengku Besar Tampin akan menjadi pelajar yang sentiasa mengutamakan nilai-nilai estetika dan moral yang tinggi dalam kehidupan. Berikanlah sumbangan dan bakti anda kepada masyarakat dan negara tercinta ini. Kepada ibu bapa penjaga khasnya, sama-samalah kita bermuafakat. Bantulah pihak sekolah dalam usaha membidik anak-anak murid ini. Berilah sokongan yang tidak berbelah bagi dalam apa jua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Agar dengan kerjasama erat semua pihak, hasrat kita untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, insan yang baik lagi cerdik akan tercapai. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tingginya penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga sekali lagi kepada warga SKPBT, PMBT, ibu bapa dan penjaga. Dan khususnya tetamu istimewa kita yang terhormat mulia Tengku Besar Tampin kerana sudi bercemang kaus hadir merasmikan majlis pada pagi yang penuh ramai. Kepada semua warga kerja TBS, sama-sama kita berdoa dan berusaha agar terus diberikan kekuatan dalam usaha ini membimbing dan membidik para pelajar. Tunjukkanlah komitmen dan kesungguhan kita dalam merealisasikan peranan sebagai agen proses pembangunan negara. Sentiasa semangatkan azam yang kokoh untuk kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak bilik kita di sini. Ampun Tengku, Maktab Patik Menyusun Jari 10, memohon ampun dan maaf kepada yang terpahulia Tengku dan yang mulia Cik Puan Isti serta hadirin sekalian. Sekiranya sepanjang Patik berbicara terdapat sebarang kesilapan dan kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan yang sebaliknya adalah kelemahan Patik sendiri sebagai insan biasa. Siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Riz, Pembesar SK Tengku Besar Tampin atas ucapan beliau sekali. Ampul batik tu. Kain batik berbunga lapan dipakai oleh Baba dan Nyonya. Pemimpin kita ibarat intan, rakyat menumpang sinar cahaya. Maka bosanlah harapan kami untuk mendongah yang teramat mulia Tengku untuk bersabda. Patik dengan takzim menyembah silakan. Yang teramat mulia Tengku Syed Razman bin Tengku Syed Idrus Al-Fadri, Tengku Besar Tampin untuk bersabda di dalam majlis yang pernah bermakna ini. Majlis dengan pernah takzim menyembah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih
anak pemuda kepada pengurusan sekolah dan PH. Rektor Malaysia Negeri 9 dan berbesar hati menjemput saya rasmikan dari usahawan dan digital studio Sekolah Kebangsaan Teknik Besar Tampin. Syukur kehadirat Ilahi kerana memberi saya peluang kembali ke sekolah yang telah lama ditinggalkan. Sesungguhnya sekolah ini amat meninggalkan nostalgia kepada penuntutnya, begitu juga dengan saya. Sebenarnya saya sentiasa mengikuti perkembangan dan kemajuan sekolah ini. Tidak ketinggalan juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada pucuk pimpinan sekolah, guru-guru, pihak PIBG dan PPD Tampin yang telah bekerjasama menjadikan sekolah ini berjaya dalam pelbagai bidang seperti akademik, sukan, muzik, budaya dan lain-lain kegiatan kurikulum. Untuk mencapai keberkesanan pelaksanaan dan kejayaan yang semalam dalam akademik, saya sedar sebarang guru-guru sahaja belum mencukupi angka pembangkitan semua pihak. Hubungannya terjalin menjamin kejayaan kita berurusan, berusaha memberi dan menerima agar kemajuan anak didik kita ditingkatkan dan menjadikan sekolah kebangsaan kita besar Tampin terunggul di daerah Tampin selaras dengan diri guru besar Tuan Haji Muhammad Anas Bibi Tulis. Saya ucapkan selamat maju jaya di dalam pelajaran kepada semua pelajar, selamat berkhidmat dengan penuh dedikasi pada semua guru sekolah kebangsaan PKB Besar Tampin. Akhir sabda dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Usahawan dan Digital Studio Sekolah Kebangsaan PKB Besar Tampin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Patik Tunggu. Majlis berterima kasih atas kesudian yang teramat mulia. Tunggu bersabda di majlis yang penuh bermakna ini. Kami rakyat jelata berasa bertuah kerana dianugerahkan pemimpin yang berjiwa rakyat seperti yang teramat mulia Tunggu. Ampun Tunggu, majlis berterima kasih atas kesudian yang teramat mulia Tunggu untuk merasmikan Hari Keusahawanan dan Digital Studio Aspek Besar Tampin. Kami rakyat jelata berasa bertuah kerana dianugerah pemimpin seperti yang tak amat mulia Tunggu. Sebagai tanda ingatan dan berterima kasih atas keberangkatan tiba ke bawah paus yang tak amat mulia Tunggu, majlis dengan segala hormatnya menyebut yang berusaha Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Idris untuk menyampaikan cenderamata. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Akan keladi menilai Selasih, Selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, cucungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Hujung kasih atas perkataan tiba yang tak amat mulia Tunggu Syed Razman bin Husain Ibrus Al-Qadun, Tunggu Besar Tampin. Terima kasih Tunggu untuk menunjukkan hati dari kami, rakyat jelata. Ampun Patik Tunggu, dipersilakan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Idris, Guru Besar Aspek Besar Tampin, mengiringi yang tak amat mulia Tunggu Syed Razman bin Husain Ibrus Al-Qadun, Guru Besar Tampin, untuk menyempurnakan tibet pelajaran Hari Keusahawanan SK Tunggu Besar Tampin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Apa yang paling penting, tuan-tuan hadirin sekalian,
Bagi acara seterusnya, bagi Tin. Buat baik kan?
Kan ya ada bersama pengacara TV PSS di Library Alive bersama Adik Kaisara Nur Adil dan kru YB PSS Sekolah Kebangsaan Tuku Besar Tangguh. Ampun Tuan Guru. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Dihormati Encik Nizamuddin bin Hashim, Pengurus Besar TM Negeri 9 untuk menyampaikan taklimat ringkas berkaitan sumbangan oleh pihak Yayasan TM Negeri 9 kepada SK Tuku Besar Tangguh. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam kenal. Saya, sekarang kami berada di Library Live untuk program kita langsung sepenuh perasmian dan studio. Dengan itu, saya ingin memperkenalkan adik Sarah Nabila dari tahun 3 ini yang akan membuat sedikit belasan di persidangan. Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Nabila
yang menakjubkan. Hari saya bisa membaca buku yang lebih ramai. Hari ini saya sangat cantik dan menarik perhatian saya. Kedua, buku ini memiliki otak yang sangat comel. Seperti Ali dan Lele. Ada banyak perkataan jadi saya sadari. Sekian, terima kasih. Bye. Terima kasih Puan Pengurusi Manti, Ketua Kausian Kelapa Mulia, untuk Sekretaris Rasmah yang saya ingin kami Ustaz Tafin dan Yang Mulia Cik Puan Cik Anis Besubat. Yang berusaha PPD Tampin Encik Adian Selamat Yang berusaha Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tukar Tampin Tuan Haji Muhammad Anak PPD Yang berusaha YDP PPD Sekolah Kebangsaan Tukar Tampin Encik Ruz Rizal Bin Abidin Mantan YDP Sekolah Kebangsaan Tukar Tampin Tuan Jafis Guru-guru sekolah kebangsaan Tukar Tampin Encik Nurul Syifa Muhammad Isa Wakil Yayasan TM dan Pusat TM Negeri Sembilan, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah tinggi-tinggi bersyukuran kepada Ilahi dengan limpah ramai kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi ini dalam majlis peresmian projek impak sosial Yayasan TM TM Negeri Sembilan Digital Studio Sekolah Kebangsaan Bagi Kak Pusat DM dan Yayasan DM, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambilkan dan merakamkan sedikit-sedikit penghargaan dan terima kasih ke bawah kaus yang terima mulia Tengku Syed Rahman, Tengku Syed Iris Al-Ghazi, Tengku Syed Tamri Penghargaan yang telah menggunakan majlis dan sejarah ini. Tujuan utama program ini dilaksanakan adalah sebagai salah satu projek inisiatif impak sosial DM tahun 2022 bagi membantu pelajar-pelajar khususnya golongan B40 dari Yayasan TM yang dilaksanakan dengan Pusat Pendidikan untuk mewujudkan sebuah sekolah yang menjadi generasi bidang IT dan digital. Dalam era globalisasi ini, teknologi merupakan elemen dalam pendidikan terutamanya penggunaan komputer dan IT di kalangan guru-guru dan pelajar sekolah. Sekolah kebangsaan yang bisa tampil dipilih bagi bahasan Ia merupakan sebuah sekolah kelas kesemelangan yang aktif mengambil bagian dalam pertandingan program sekolah-sekolah sistem dapat penerapan peringkat negeri dan nasional. Tadi kita dah dengar pencapaian-pencapaian sekolah kebangsaan Tukar Tampin di sepanjang tahun 2021 dan juga 2022. So, sebagai inisiatif daripada pihak IM, selepas kita post-pandemic, kita dapat bagi kita semua promosikan kita di kalangan pelajar-pelajar sekolah sebagai satu persediaan dan juga kami di Yayasan TM juga kami ada juga mengadakan program pendidikan di sekolah-sekolah dengan tujuan untuk memantapkan dan juga mengikutkan pelajar-pelajar sekolah dengan teknologi digital. Digital studio yang dibangunkan ini menjadikan mudah teknologi dan penggunaan multimedia dalam pembelajaran yang lebih interaktif
dengan mewujudkan suasana pembelajaran yang menghasilkan bahan pembelajaran dan pengajaran yang lebih menarik dengan penggunaan teknologi media audio visual. Di samping itu, kemudian ini juga dapat dikongsi bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang berhampiran dan memberi manfaat yang berguna kepada institusi pendidikan di sekitar daerah Tampi. So adalah menjadi harapan kami juga di BIM dan KSSN, projek yang kami bangunkan di sekolah kebangsaan itu tetapi dapat digunakan juga oleh sekolah-sekolah yang berhampiran. Kita nak pergi ke sekolah, kita tak mampu. Jadi kalau kita dapat menggantikan satu projek di institusi ini adalah menjadi harapan kami. Ada harapan saya, kalau zaman saya itu sekolah rendah di Tampi ini tak banyak. Tapi sekarang sekolah dah banyak. So, kita boleh berfungsi dengan anak untuk memberikan fungsi yang lebih kepada pelajar-pelajar utama di negara Tampi. So, maklumat semua, kami di DM 9, kalau dulu sampai yang internet adalah dari kalangan yang besar. Kita nampak masa COVID-19, pelajar-pelajar mengalami kesusahan akses kepada online. Tapi alhamdulillah ini disediakan dengan projek generator juga kami telah fiberize dukun di Negeri Sembilan. Saya boleh katakan semua daerah-daerah di Negeri Sembilan ini telah ada unify dan juga pada hari ini juga kami ada pembawa GM on wheel juga akan kita bagi semua. Kalau ada ibu bapa yang ingin berhubung dengan mata unify, kami akan sediakan ibu dalam bawah. Dan kami juga sebagai satu penyedia infrastruktur yang terbesar di Malaysia, kami juga sekarang ini kita dah ada juga 5G teknologi yang kami tawarkan kepada negara-negara global. So di Negeri Sembilan juga kita dah ada beberapa site 5G. Saya sedang membawa lah, kita berbincang dengan MCMG dan juga MCMG supaya ambil ini juga kita tinggalkan lah, supaya kita boleh bagikan daerah Tampi. Baik sekali, saya mewakili seluruh warga Universitas Jaya Satya bagi jom komunikasi kepada Dama Mulia Tunggu Said Razman bin Tunggu Said Ibrus Agari kami kata sudi dan tentu mencemah kau terutama kami menyempurnakan balik kepada guru besar, guru-guru sekolah kepadan Tunggu Tampil kita murid-murid sekolah yang saya kasih yang telah berumus menjadarkan sekuriti kita terima kasih atas komen dan kesama padu yang telah diberikan bagi berinvestasi dan menjayakan Tampil. Terima kasih kepada Cik Nurul bin Hashim, Guru Besar IM Sembilan atas taklimat yang telah disampaikan sudah tadi. Panci kan? Ampun Patik Tunggu, sebagai simbolik kepada acara peresmian pada pagi ini, Patik dengan takzim menyembah silakan. Yang teramat mulia Tunku Syed Razman dan Tunku Syed Idrus, Tunku Besar Tampil untuk acara peresmian Digital Studio Sekolah Kebangsaan Tunku Besar Tampil serta menandatangani pelak peresmian majlis dengan sepenuh takzim menyembah sila. 3, 2, 1 3, 2, 1
Kok kata salah sebut, kut hajat salah sampai. Ontah tika salah bontang, ontah tepat salah sorong. Ontah jawab salah tangkah, ontah maksud salah sampai. Di pas kebapan kami mohon, banyak kelok dibenari, kelok tu pohon. Yang kelok dibawa balik, yang kelok tinggal. Dengan ini bagi semua poya besar tuan terima malam guru besar sekalian saya takbir. Menyembah silakan yang tak mempunyai tunggu dan yang mempunyai puan isteri dengan tinggi yang dihormati ke alias yang bisa menikmati kawan yang akan sampai jadi nombak ke majawah. Untuk itu majlis yang penuh tak ada menyembah silakan. Dengan itu, parti lakukan tindai prosnya dari pesawat dan digital student presiden yang berusahaan beritahu boleh menunjukkan wajah pun kita sepati bila hingga sudah besar dipersilakan tetap untuk menjaga saya air kata dan kami apabila kami wanita ya wassalamualaikum.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk menceritakan semuanya dan terima kasih banyak.